guys, kali ini kita melakukan perjalanan lagi ya ke daerah selatan guys. Di kira-kira di daerah Jember Selatan, kita mencari tempat wisata di Jember guys. Oke, ikuti terus perjalanan kami sampai di Jember guys. Ini kita sudah memasuki perbatasan Bondowoso. Ini kita sudah berada di kawasan Bondowoso guys. Kita lurus saja, tidak perlu belok-belok. Sekarang kita sudah ada di PG Prajikan guys. Kita lanjutkan terus perjalanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys, sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel kami. Ini PG Prajikan guys. Kita spill dulu PG Prajikan. Nah, ini lokasi PG Prajikan. Bangunan PG Prajikan. Kita lanjutkan perjalanan kita guys, jangan di skip guys ya. Sekali lagi mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Oke guys, sekarang kita memasuki Kecamatan Kelabang, perbatasan. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki Kecamatan Kelabang guys, Bondowoso dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya. Dan jangan di skip video kami supaya kalian tidak ketinggalan dengan jalan-jalan yang kita lalui. Oke. Oke guys, ini sudah kita memasuki Kecamatan Tapen. Kecamatan Tapen, barusan kita sudah melewati jalan yang ke Bendungan Tapen Baru guys. Lanjutin terus perjalanan kita sampai di Jember. Jangan di skip guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Oke. Oke guys, kita isi bensin dulu guys di pom bensin Tapen. Mudah-mudahan sudah buka guys. Rame. Nah, tapi tidak terlalu buat mobil. Oke, kita isi bensin dulu guys. Kita tambah bensinnya guys. Guys, kita isi bensin dulu di pom bensin Tapen guys. Mobilnya haus guys. Guys, kita baru selesai isi bahan bakar guys. Kita lanjutkan perjalanan kita sampai ke Jember. Jangan di skip guys. Terus sampai lampu merah. Oke, bahan bakarnya sudah full guys. Kita siap healing lagi guys. Healing to Jember Selatan. Yeah. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Bondowoso Kota guys ya. Kita akan melewati rumahnya YouTuber Bondowoso guys.
YouTuber Bondowoso, Betet, yaitu channelnya Betet Asik guys. Jangan lupa di subscribe juga guys, channelnya Betet guys. Ini kita sudah ada di mana ini Betet apa ini? Di Bondowoso kota guys. Kita akan melewati rumahnya Betet. Selamat pagi Betet. Oke, lampu merah gak lagi guys. Oke guys, ini sudah di Polres Bondowoso guys. Bentar lagi kita akan melewati pasar Bondowoso. Kita langsung belok kiri melewati rumahnya Betet guys. Betet numpang lewat guys. Kita belok kiri guys. Ini pasar Bondowoso guys, pasar induk. Pasar induk Bondowoso. Di depan ada perempatan alun-alun Bondowoso, kita ambil jalur kiri guys. Kita ambil jalur kiri langsung melewati rumahnya Umbeto. Jalan lurus satu arah. Oke. Satu arah di sini guys. Si Betet, Tani lompat lewat. Dimanakah rumahnya? Lewat Betet di sini kayaknya. Oh ya betul di sini. Ya betul di sini. Kita belok kanan guys, langsung ngambil jalur ke Jember. Belok kanan di pertigaan depan, kita langsung belok kiri lagi. Lurus langsung menuju Jember. Jember. Dari lampu merah ini kita langsung ambil jalur kiri guys, kita lurus langsung ke Jember.
di jalur depan kita harus muter guys, ada bundaran guys. Dari bundaran kita muter, kita langsung ambil jalur lurus ke selatan menuju kota Jember, Kabupaten Jember guys. Nah di sini kita belok kiri dulu, nanti kita langsung ambil kanan, ngenceng lagi ke selatan guys. Muter kita langsung kiri lagi guys, ambil jalur kiri kita lurus ke selatan sampai di Jember guys. Oke, jangan di skip guys ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, pantengin terus channel ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan di skip guys ya. Oke, ya. Apa bobonya? Ada apa? Enggak bisa tiba-tiba, kok bisa. Oke guys, kita sudah sampai di Pasar Maesan Bondowoso guys. Setelah lagi kita akan memasuki perbatasan wilayah Bondowoso dan Jember. Dan di depan kita ini ada Pasar Maesan. Pasar Maesan Bondowoso. Ramai guys, hati-hati guys. Thank you, Jong. Ramai guys, hati-hati guys, banyak orang belok tanpa kasih sen guys, banyak orang belok tanpa ngasih sen di sini guys, berhati-hatilah guys. Ada Polsek Maesan, sekaligus akan melewati perbatasan Bondowoso Jember. Nah, ini Polsek Maesan Jember guys. Maesan Bondowoso Jember. Oke, jangan di skip guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys, sebagai dukungan kalian buat channel kami. Oke. Oke guys, di depan kita sudah ada plang selamat datang di Kabupaten Jember. Nanti kita sebentar lagi sudah memasuki wilayah Kabupaten Jember. Nah, itu dia plangnya guys. Itu dia plangnya guys. Selamat datang di Kabupaten Jember. Jember. Nah, di sini kita sudah masuk wilayah Jember guys. Masuk wilayah Jember. Hati-hati belokannya tajam. Nah, di sini biasanya banyak yang jual durian guys, duriannya besar-besar. Tapi mana ya, mungkin sudah tidak musim. Oh, itu di depan ada durian runtuh. Durian runtuh atau berdiri guys. Oke, kita sudah berada di wilayah Kabupaten Jember. Jangan di skip guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Oke, sebagai dukungan kalian untuk channel kami, agar channel kami terus berkembang dan kami tetap semangat untuk buat konten-konten yang menarik guys. Jangan di skip, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Kita sudah ada di Jember, hampir ke kota guys ya. Kalau kita lurus itu kita melewati Jember kota, alun-alun Jember. Tapi saya ambil jalur kanan, kita lewat dalam, lewat di daerah rumah sakit daerah Dr. Subandi Jember. Jadi kita posisinya sekarang lewat jalur dalam guys, jalur tikus. Jalur tikus nanti kita keluarnya di Mangli, sebelah barat Roksi. Karena biasanya jam-jam segini kalau di kota ramai guys, kita menghindari kemacetan guys. Baik, kita lewat dalam. Ini rumah sakit Dr. Subandi guys, Jember. Dulu ada orang yang sempat dioperasi giginya guys di sini guys. Itu kameramen kita guys.
TV-nya dioperasi, guys. Oke, permisi. Nah, nanti di persimpangan jalan kita videokan kembali, guys, ya. Jangan di-skip, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, guys. Sudah memasuki kompleks militer, guys. Apa di sini, ya? Kompleks militer. Nah, itu. Brigif Rider 9, Kostrad. Nah, permisi. Kami numpang lewat, kami numpang konten, kami numpang cari cuan. Nah, di sini markas Rider Kostrad Jember, guys. Jadi kalau lewat sini hati-hati, guys, pelan-pelan, guys. Nah, di depan ada Bapak TNI yang sudah menjaga, guys. Kompleks perumahan militer Rider 9 Kostrad Jember. Di depan kita ada pertigaan, guys. Kita belok kanan, guys. Jangan ambil lurus. Kalau lurus, kita kembali ke kota, guys. Kembali ke alun-alun kota Jember, Kabupaten Jember. Nah, di pertigaan ini kita ambil jalur kanan, guys. Jalur kanan, jalur kanan. Stadion, oh ya, Stadion Jember, guys. Stadion Jember. Mana pertigaan ini, ya? Mana pertigaan, ya? Rame, guys. Rame, guys. Kayaknya pasar, guys. Ya, betul pasar. Betul pasar, betul pasar. Pertigaannya di depan kita, guys. Kita ambil jalur kanan, guys, ya. Kita ambil jalur kanan. Ambil jalur kanan. Oke, kita ambil jalur kanan. Lurus, nanti di persimpangan kita videokan kembali, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys, ya. Oke, Shegida. Guys, ini di depan kita sudah ada pertigaan, guys, ya. Kalau kita belok kiri, kita menuju arah Gebang. Jadi kita ambil jalur yang lurus saja, guys. Biasanya di Gebang ramai, guys. Biasanya di Gebang ramai, kita ambil yang lurus saja. Tengok pih, Bang. Oh, tongnya rotong. Tak ngeri, Bang. Kita ambil jalur lurus, nanti keluarnya di bawahnya pemandihan apa itu? Kemudian Kebon Agung, di perempatan pemandian Kebon Agung sama Gebangnya sih. Oke, jangan di skip, guys, ya, agar kalian tahu jalur tikus ini untuk menuju ke daerah Mangli atau terminal di skip, guys, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya guys, ya, untuk channel kami. Oke, guys, di depan kita ada truk yang mungkin gak kuat nanjak nih, guys, karena ini tanjakan, guys. Kalau berhenti di tanjakan, ya, guys, ini truknya mungkin gak kuat nanjak, guys. Mudah-mudahan cepat clear, Pak. Dan di depan kita itu sudah ada pertigaan pemandian Kebon Agung, guys. Thank you.
turunan guys, mungkin tadi truknya udah kuat nanjak guys. Sini kita ambil jalur kanan guys ya. Kita ambil jalur kanan. Ambil yang menuju ke arah Mangli. Daerah Sukurambi sebelum Mangli. Keluarnya nanti di perempatan Lampu Merah Mangli. Siwa. Nah, di depan kita sudah ada pemandian ya, ekowisata pemandian Kebun Agung Jember. Lubang Jember. Masih masuk ke lubang ceket guys. Ini di depan kita pemandian Kebun Agung guys. Kebun Agung. Kebun Agung. Oke. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys untuk channel kami, supaya kami terus bersemangat untuk membuat konten buat Anda. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Oke. Oke guys, kita sudah dihadapkan dengan perempatan Lampu Merah Mangli. Oke, kita ambil jalur kanan guys untuk menuju Rumah Sakit Balung. Dari Rumah Sakit Balung kita langsung ambil jalur kiri. Wah, ambulannya lagi konvoy berdua. Oke, kita sudah melewati perempatan Lampu Merah Mangli. Di depan kita ada Terminal Tawangalun guys. Ada Terminal Tawangalun, kita lurus Rumah Sakit Balung, kita belok kiri. Oh, ini Jember Miniso. Emang ke Miniso, kakak ke Miniso. Hah? Ya jangan rame-rame guys, ada sangona iya. Minta jangan rame-rame guys, sangona tadi guys. Lagi kita akan melewati Terminal Tawangalun. Terminal Tawangalun. Jejera mobil. Reknya rek tak alite. Bigu, mesinnya enggak punya dia lu. Transit dulu sebentar, lalu kita lanjutkan perjalanan kita ke Puger.
sana ya, memang oh itu di depan terminal ini. Batuk guys, batuk SMK Negeri 5 Jember. Sudah ada terminal Tawangalun. Terminal Tawangalun Jember. Tadi yang di sana itu terminal Arjasa guys, ini terminal besar guys. Tawangalun. Wah, anjir. Di terminal Tawangalun, nanti kita videokan kembali di jalur-jalur berikutnya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan di skip guys ya. Oke guys, kita sudah ada di Desa Rambi Puji guys. Kita teruskan perjalanan kita sampai menuju di RSUD Balung. Balung. Kita di sini belok kiri guys. Di sini kita belok kiri guys. Rambi Puji. Oh, ini dulu yang sempat terjadi bencana banjir di sungai ini guys. Nah, kita belok kiri guys. Kita belok kiri guys ke arah Balung. Ke arah Balung, 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 Balung. Oh, yang di sini aja. Baru ingat. Sampai Balung, Balung. Oke, nanti kita spill kembali jalannya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan di skip guys ya. Oke, lanjutkan. Aja yang terjauh. Oke guys, ini sudah di Rumah Sakit Balung. Kita lanjutkan perjalanan terus guys sampai tempat di tujuan kita. Oke, di Rumah Sakit Balung ini ada kantor Camat Balung. Balung bisa selokar masjid. Telepon Pak. Hah? Telepon selok ke Ivan. Wah. Kan. Biye siti sorong ngirim selok. Oh. Sorong selok. Ini beres. Itu isare bungkon siapa sih? Banyak masjid Baitur Rahman, Purwasri. Ini masjid ya, ada masjid. Oban, terus ke. Oke guys, kita ini nyasar guys ya. Lebetan, oh. Kita nyasar nah, guys. Apa? Kadonya pas guys. Enggak lah boleh ya. View-nya bagus guys. Oh ya. Lah, oh enggak lopot. Ini gunung ya guys, sebelah kiri kita. Iya, pas. Hari ya gunung ya, gunung ya. Depan kita juga gunung. Oke guys, kita terus jalan kita. Ini percatoran rutan lebet. Bisa nangiri. Jalan kita tanya adalah. Di sini kita sudah hampir sampai guys ya. Kita sampai.
Cuman tadi kelewat jalannya, guys. Seharusnya kita nganan, kita masih lurus. Jadi kita ambil jalur lain, guys. Oke, jangan skip, guys, ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, guys.